saya mau berbagi pengalaman tentang semai di kolam ya. Nah ini rekan-rekan, teman-teman, seperti ini di styrofoam, cuma karena berbagai kendala ini belum disayat ya, jadi masih apa adanya, tapi akarnya sudah, sebagian akarnya sudah panjang ini. Nah ini akarnya seperti ini, tinggal perawatan ininya disayat, dikupas, dan ini akan dicoba tetap disimpan di atas kolam dengan sinar matahari yang full ya. Ini akarnya seperti ini teman-teman, sudah banyak sekali, ini benar-benar disimpan di atas kolam seperti ini. Nah ini kan kita akan sayat satu persatu. Nah ini ada lagi bahan-bahan di seberang kolam yang satu lagi, ini juga sama dengan menggunakan media air, akarnya sudah panjang, dan ini perlu sentuhan seni lagi. Kita akan coba satu persatu semua di sayat dengan berbagai teknik. Oke, kita ini ambil satu ya, ini diambil dari atas styrofoam, kita akan coba sayat satu persatu.